Maskapai penerbangan Jepang All Nippon meluncurkan pesawat dengan konsep tema robot R2-D2 dalam film Star Wars. Badan pesawat benar-benar dibuat mirip seperti desain robot R2-D2 dan bertuliskan Star Wars. Pesawat Boeing 787 yang telah dikonsep itu sengaja dibuat untuk menghubungkan Jepang sebagai bagian dari pasar global. Sementara pesawat lain dengan konsep serupa akan diluncurkan pada musim gugur ini untuk penerbangan internasional. Rencananya pesawat itu akan rilis 4 bulan lebih awal sebelum penayangan film Star Wars The Force Awakens Desember 2015 mendatang. Walt Disney Pictures sendiri sudah merilis trailer film tersebut Kamis 16 April 2015. Tayangan film itu sendiri sudah ditonton ratusan ribu pengunjung. And there's no way to get...